Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah salat Maghrib yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati, segala puja dan puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita, yang telah mempertemukan kita di hari Sabtu, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah melewati hari yang baik, Sayyidul Ayyam, penghulu hari, yaitu hari Jumu'ah. Ya, ini sudah masuk hari Sabtu, dan di hari Jumat itu ada satu waktu yang dimana ketika seorang hamba kemudian berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya tidak akan mardut, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Yaitu ba'da asar, satu jam kurang lebih menjelang Maghrib. Ya, itu waktu di mana ketika seorang hamba berdoa, doanya tidak akan mardut, tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah waktunya satu jam sebelum Maghrib, dia sedang safar, didolimi orang, Pak. Wah, komplit itu, Pak. Ya, doanya makbul banget itu ya. Ya, itu salah satu keutamaan Sayyidul Ayyam, ya, penghulu hari. Ya, juga salah satu keutamaan yang lain itu adalah disebutkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, mamin muslimin yamutu yaumal jumu'ati au lailatal jumu'ati illa waqahullahu min azabil qabri. Ya, jika ada salah seorang muslim yang kemudian meninggal dunia di hari Jumat, ya, atau di lailatal jumu'ati, atau malam hari, malam Jumatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan ia dari siksa atau dari fitnah kubur. Ya. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu an, sebelumnya Rasulullah pernah duduk di sebuah sumur. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah mengatakan, ya, datang seorang ahli surga. Kemudian Umar bin Khattab datang sampai Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain jazakumullah khairan. Yang kemudian di situ ternyata Utsman bin Affan itu merasa sedih, ya, dan dia merasa takut, walaupun Utsman bin Affan itu adalah salah seorang sahabat terbaik setelah Umar bin Khattab, ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Pak. Tetapi beliau tetap menangis. Padahal beliau juga masuk al-ashrah al-mubasyyaruna bil jannah, termasuk 10 orang yang kemudian diberi kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Utsman bin Affan menangis kenapa? Ya, sebab ada penghuni surga yang kemudian dia tidak lepas dari siksa kubur. Ya, ada penghuni surga yang kemudian dia kadang tidak lepas itu, Pak, dari siksa kubur, dari azab kubur. Bapak Ibu tahu salah satu sebab kenapa orang itu diazab di dalam kuburnya? Salah satunya itu adalah ketika bersuci dari buang hajat, baik buang air kecil maupun besar, itu tidak sempurna. Ya, disebutkan di dalam kitab Umdatul Ahkam, di mana Rasulullah itu marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabraini. Rasulullah melewati dua kuburan dan bersabda di situ, innahuma layu'adzibani, sesungguhnya penghuni makam ini, Bapak Ibu hadirin, itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ketika diazab itu mereka tidak mengira,
Ya, ternyata perbuatan yang mereka anggap kecil, yang mereka anggap remeh tadi, Pak, itu menyebabkan orang tersebut itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Ya, ini kisahnya Rasulullah yang melewati dua kuburan tadi. Kemudian beliau menceritakan sebabnya apa? Ada dua sebabnya. Yang pertama, la yastatiru minal bauli. Ya, ketika buang hajat, buang air kecil, buang air besar, itu tidak sempurna dan terlihat, Pak, di tempat umum. Ya, tidak di tempat tertutup. Ya. Padahal sunnahnya ketika orang itu mau buang hajat, mau buang air kecil maupun besar, itu di tempat yang sangat sepi. Ya, di tempat yang sangat sepi. Makanya biasanya kalau kemudian kita safar, kita akan temui di pom bensin ya, atau di masjid-masjid itu ada tempat buang air kecil untuk laki-laki, tapi dalam keadaan berdiri. Namanya apa, Pak? Namanya apa? Ya, namanya apa itu? Ada yang tahu? Yang buang air kecil tetapi berdiri itu loh, Pak. Ya, pokoknya itulah, Pak, ya. Namanya enggak usah lah, ya. Itu biasanya, Pak, itu enggak ada tutup, enggak ada shutternya. Ya. Dan kemudian biasanya kalau laki-laki itu, Pak, ketika buang air kecil, ya, sampai kemudian dia itu dalam keadaan berdiri, itu biasanya nyipret apa enggak? Nyipret, Pak. Dan nyipret itu jauh. Ya, nyipretnya jauh, ke tembok, ke tembok, ke tembok, kadang ke celana. Dan kalau kemudian itu dipakai untuk sholat, sholatnya enggak sah. Ya, karena najis. Ya, karena najis. Maka salah satu yang kemudian menyebabkan orang itu diazab, disiksa di dalam kuburnya, itu adalah la yastatiru minal bauli, yaitu tidak ada shutter atau kemudian bersucinya itu tidak sempurna ketika dia buang hajat. Yang kedua, jaro bin namimah, kata Rasulullah. Yang kedua itu adalah jaro bin namimah, yaitu melakukan namimah. Namimah itu apa? Iya, adu orang, bukan adu domba. Adu orang, Pak. Ya. Ya, ngomong sama si A, si B itu begini sama kamu. Nah, dia ngomong juga sama si B, si A itu begini sama kamu. Itu sudah ngadu orang itu. Ya? Kenapa? Nah, itu wasit itu justru menengahi itu, Pak, ya. Jangan serius itu loh. Kalau serius kan baru di itu wasit itu bukan ya, bukan. Wasit dalam tinju atau main bola? Ya, masya Allah ya. Ya, kemudian di hari Jumat juga, Pak, ternyata nanti akan datang hari kiamat itu hari Jumat. Ya, kalau hari pertama di dalam Islam, hari diciptakannya alam semesta ini hari apa? Jumat, Pak. Yakin jangan. Hari pertama, Pak. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hari pertama. Hari apa itu dalam Islam? Ahad. Ya. Hari Ahad itu, Pak. Ahad itu dari kata apa? Ahad itu satu, hari pertama. Kemudian Isnain, hari kedua, Selasa, ya. Wahid, Isnain, Sulasa. Jadi Salasah jadi Sulasa. Ya. Kemudian Salasah Rabi'ah jadi Arbi'ah. Khamis, ya, yaumul khamis dari kata khamsah. Tetapi di hari Jumat, Pak, itu harusnya sitah. Tetapi Rasulullah tidak menyebut sitah. Ya, para ulama tidak menyebutkan sitah, kenapa? Malah menyebutkannya Jumu'ah. Dan Allah itu sebutkan, ya, di dalam Quran surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati mi yaumil jumu'ati. Ya, Jum'ah itu dari kata jama'ah, yajma'u, Jumu'ah. Ya, artinya tempat untuk berkumpul, itu namanya Jumu'ah. Ya, tempat untuk berkumpul. Dan hari Jumat itu tempat berkumpulnya segala kebaikan. Ya, sampai kemudian, Pak, binatang-binatang melata itu dia akan mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui mereka akan merasa takut. Ya, mengetahui tentang hari kiamat itu mereka merasa takut. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, nanti di dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau menjelaskan tentang binatang melata, kucing,
kemudian ayam induk ya, dan lain sebagainya, itu kalau hari Jumat masuk itu Pak, itu pendengaran mereka itu lebih sensitif ya dibandingkan hari yang lain. Ya, kenapa seperti itu? Karena mereka juga istilahnya itu takut ya ketika hari kiamat itu akan datang. Ya, saya tidak tahu kalau ini apakah sudah pernah diteliti di dalam ilmu apa namanya? Ilmu ini ya, observasi atau apa itu. Tetapi itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, itu dijelaskan di situ kalau setiap hari Jumat binatang-binatang itu Pak, itu pendengarannya lebih sensitif dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Itu hari Jumat, Pak. Dan alhamdulillah kita melewati hari Jumat tadi, dan saya yakin bapak-bapak hadirin yang hadir di Masjid Cokro Aminoto tadi sudah berdoa menjelang maghrib. Sudah Pak ya? Sudah berdoa, sudah didolimi, safar lagi Pak ya. Doanya sangat makbul ya. Itu keutamaan hari Jumat. Kok tadi bahasnya sampai apa kok hari Jumat Pak itu Pak? Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nantikan syafaatnya, kita ikuti sunah-sunahnya, dan kita ikuti jejak-jejaknya. Semoga dengan kita mengikuti jejaknya, semoga dengan kita mengikuti sunah-sunahnya, Allah mudahkan kita untuk menjalankan kebaikan, Allah mudahkan kita untuk bersama menuju surganya. Amin Allahumma. Amin. Di kesempatan terakhir kemarin di Sabtu ya, hari Sabtu, malam Sabtu kemarin, kita sudah membahas tentang hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Dan kita sudah sampai paripurna ya, ada berapa kemarin? Ada 6, dan ini menjadi landasan utama kita, ukhuwah kita, yang harusnya hari ini hakul muslim alal muslim ini harusnya hari ini lebih dikuatkan kembali ya. Dan itu sebagai mukadimah pembahasan yang sudah kami janjikan kemarin, kita akan membahas sedikit tentang khilaf dan al-ikhtilaf ya, khilaf dan al-ikhtilaf. Tidak sedikit dari kawan-kawan dan saudara-saudara kita semua ketika kita mengalami sebuah permasalahan begitu, dan kemudian ditanya bagaimana sih sebenarnya hukum ini dan itu, dia mesti biasanya akan mengatakan, oh para ulama khilaf ya, para ulama di situ ada khilafiyah ya, ada perbedaan. Maksudnya mereka berbeda pendapat antara satu ulama dengan ulama yang lain. Para ulama ada yang membedakan Pak antara khilaf dan khilafiyah ya. Mereka membedakan antara al-ikhtilaf dan al-khilaf ya. Al-khilaf dan al-ikhtilaf. Salah satu bedanya itu adalah wal farqu anna li awwalin, kata salah seorang ulama. Perbedaannya antara satu al-ikhtilaf dengan al-khilaf itu adalah ya, dalilan la asani. Kalau yang ikhtilaf, berbeda pendapat yang disebut dengan ikhtilaf, itu berlandaskan dalil ya, berlandaskan dalil. Tapi kalau al-khilaf, perbedaan yang kemudian disebutkan dengan al-khilaf itu adalah tidak memiliki dalil ya, jadi cuma beda saja tetapi tidak memiliki landasan dalil atau landasan hadis atau pendapat para ulama yang kuat ya. Itu perbedaan antara al-ikhtilaf dan al-khilaf ya. Kemudian pertanyaannya, apakah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu itu mereka juga ada perbedaan, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih berada di tengah-tengah mereka. Maka jika ada yang bertanya, dari kapan sih perbedaan ini muncul ya, maka jawabannya adalah sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup ya. Ternyata kita umat Islam itu Bapak Ibu hadirin, itu sudah
menjadi bagian daripada sunnatullah, ya, bahwa semenjak Nabi hidup, masih hidup pun itu di situ ada perbedaan. Yang menjadi pelajaran bagi kita, yang menjadi PR bagi kita, itu adalah kenapa di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi-generasi yang kemudian mengikuti beliau, perbedaan-perbedaan yang kemudian muncul di tengah-tengah mereka itu tidak menjadi sebuah al-iftirok, yaitu perpecahan. Ya, ini mukadimah yang kemarin kita sampaikan di awal pertemuan pekan lalu. Ya, ini menjadi PR kita, Pak. Perbedaan-perbedaan yang kemudian terjadi di antara mereka itu, kenapa kemudian mereka itu tidak menjadi al-iftirok, ya, tidak menjadi perpecahan begitu. Ya, ini pasti Bapak Ibu hadirin ada kaitannya dengan pertama satu ilmu, yang kedua kaitan dengan hati. Ya, satu ilmu, yang kedua hati. Ya, ilmu itu berkaitan dengan riwayat. Kalau hati itu berkaitan dengan tazkiyatun nafs, ya, pensucian jiwa, bersihkan hati. Ya. Dan kalau kemudian Bapak Ibu hadirin, ilmu tazkiyatun nafs ini Bapak Ibu hadirin, itu semuanya butuh. Ya, tidak para ulama, tidak para sahabat, tidak siapapun itu Bapak Ibu hadirin, tidak ahli fikih, tidak ahli hadis, tidak ahli tafsir, yang namanya ilmu tazkiyatun nafs itu semuanya butuh. Ya, kalau ada orang ahli tafsir, misalkan sekolah ahli tafsir, fakultas tafsir misalkan begitu, itu tetap dia membutuhkan tazkiyatun nafs. Ya, tetap. Ya. Dan kalau kemudian ahli tafsir begitu Bapak Ibu hadirin, ini kajian ahli tafsir, mungkin yang datang adalah orang-orang yang senang dengan tafsir. Oh, ini kajiannya fikih, berarti yang datang biasanya orang-orang ahli fikih. Ini kajiannya hadis. Ya, maka yang datang adalah orang-orang yang menghafal nama. Ya, usul hadis misalkan. Ini bagian usul fikih. Yang datang orang-orang usul fikih Bapak Ibu hadirin. Tetapi kalau kajiannya itu adalah kajian tazkiyatun nafas dari ulama tafsirnya, dari ulama usul fikihnya, dari ulama maqasidus syariahnya, dari ulama fikihnya, ya, tafsirnya dan lain sebagainya, itu semuanya datang. Ya, kenapa? Karena tazkiyatun nafas itu adalah makanan sehari-hari kita. Makanan sehari-hari kita untuk hati kita. Ini bedanya kajian-kajian yang sifatnya tazkiyatun nafas, ya, kaitan dengan hati Bapak Ibu hadirin. Kembali ke pertanyaan tadi, apakah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup, itu para ulama, para sahabat, mereka juga berbeda pendapat juga pada waktu itu? Ternyata jawabannya iya. Kapan itu? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan hadis ini berkaitan dengan sabda Rasulullah tadi, jangan salah seorang di antara kalian sholat al-asra, sholat asar, kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Ini pesan Nabi ini ketika perang apa, Pak? Perang apa? Iya, perang Ahzab. Ya, perang Ahzab. Ya, kisahnya panjang itu, perang Ahzab itu. Kita tidak membahasnya. Ya. Perang Ahzab itu, Pak. Rasulullah bersabda. Maka ketika itu Bapak Ibu hadirin, ketika Rasulullah mengatakan la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidah, ketika Rasulullah mengatakan seperti itu Bapak Ibu hadirin, itu para sahabat memahami dengan dua pendapat. Ya. Tentunya dengan keadaan, ya, dengan keadaan-keadaan sahabat yang lain. Yang pertama, ternyata pada waktu itu sahabat berapa, Pak? Jumlah mereka berapa? Jumlah mereka berapa ketika perang Ahzab? Ya, para ulama itu menjelaskan mereka berbeda pendapat, ya, tapi angkanya tidak begitu banyak selisihnya, itu kurang lebih 3000 pada waktu itu. Ya, pasukan kaum muslimin. Ada yang mengatakan 900. Ya, pada waktu itu. Sehingga ketika mereka melakukan perjalanan begitu, itu
Ada yang ketika di tengah jalan sudah datang waktunya asar, ada yang kemudian ya mereka belum sampai, ya belum sampai itu sudah waktu asar itu, Pak. Ya, makanya salah seorang di antara mereka kemudian terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan memaknai hadis Rasulullah tadi, ya, ada yang kemudian secara teks kontekstual, secara teks dari sabda Rasulullah tadi dipahami secara teks. Ya, dipahami secara teks. Jadi ada dua. Yang pertama, mereka tetap sholat, ya, karena sudah waktunya sholat, begitu kan, waktu asar. Mereka sholat walaupun belum sampai ke Bani Quraidah. Ya, belum sampai itu, Pak. Yang lain jangan sholat di sini. Ya, kata Rasulullah, sampai ke tempat Bani Quraidah dulu, baru kemudian sholat asar. Yang satu memaknai secara konteks hadisnya, secara lafadznya tadi. Yang satu memaknai secara makna hadisnya begini, begitu. Terjadilah perbedaan pendapat para sahabat. Summa dzukira ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan seperti ini, Bapak Ibu hadirin, itu bisa langsung kemudian ditanyakan dan dihadirkan oleh Rasulullah. Ya, langsung itu. Ya, dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan lam yu'nif wahidan minhum, ya. Beliau itu tidak ada yang kemudian disalahkan di antara kedua pendapat tadi. Yang satu mengikuti konteks hadisnya Rasulullah, yang satu mengikuti konteks makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada itu, Pak, yang disalahkan oleh Rasulullah keduanya. Ya. Itu berarti salah satu perbedaan, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup. Ya. Ada lagi enggak selain itu, Pak? Ketika Rasulullah meninggal. Apa? Ketika tayamum, ya, ketika dua orang sahabat sedang melakukan perjalanan, ya, perjalanan safar, ternyata dia tidak menemukan air itu, Pak, ya, tidak menemukan air, kemudian mereka tayamum selesai sholat, nah, ternyata mereka berjalan lagi menemukan air, ya, yang satu mengulang itu, Pak. Yang satu ada air, langsung butuh lagi dan diulang itu sholatnya. Yang satu karena tadi sudah sholat, maka dia tidak mengulang sholat tadi. Akhirnya mereka mungkin, Pak, di jalan mereka debat yang benar sopo gitu kan. Akhirnya disampaikan itu, Pak, kepada Rasulullah. Kalau kita kan sekarang kan debatnya kan nggak tahu, Pak. Iya. Kalau dulu, Pak, bingung begini langsung sampaikan kepada Nabi. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita disampaikan ke ustadznya masing-masing gitu kan. Sama ustadz itu bilang si fulan, si A, si B gitu. Sampaikan si A debat sama si B. Terus gitu kan. Kalah dia, ngomong sama ustadznya. Itu kalau begini gimana, ustadz? Oh, jawabannya begini. Ngomong lagi dia sama si B ini, Pak. Si B kalah dalil, ngomong sama ustadznya gitu kan. Iya, jadi serang-serangan itu. Ya, Masya Allah, ya. Itu para sahabat itu, Pak. Disampaikan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memuji keduanya. Ya, yang satu dikatakan kamu sudah sesuai dengan tuntutan sunnah, yang tidak mengulang sholat tadi sudah sesuai dengan tuntutan sunnah. Kamu yang mengulang sholat, kamu dapat sholat sunnah. Begitu, Pak, selesai itu. Ya, itu salah satunya. Ada lagi enggak? Ada. Ya, istri Rasulullah, Pak, keluarga yang kemudian paling terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, itu mereka berbeda pendapat, Pak. Siapa itu? Ummu Habibah. Dengan siapa? Dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dengan Aisyah radhiyallahu anhuma. Ya, Ummu Habibah itu pernah, Pak, ya, di dalam kitab Umdatul Ahkam, ya, hadis Bukhari Muslim itu hadis nomor 44. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan yang meriwayatkannya itu, Pak, itu Aisyah, ya. Ini pokoknya, Pak, ya, kalau mendalami perbedaan pendapat para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi mazhab, ya, Pak, itu luar biasa, Pak. Walaupun mereka berbeda pendapat, ya, tetapi justru pendapat yang menguatkan pendapatnya orang yang berbeda dengannya, Pak, itu saking objektifnya mereka itu disebutkan. Ya, Aisyah
itu ketika bab bicara tentang istihadhah, ya, karena Ummu Habibah pernah mengatakan, ya Rasulullah, ini istuhadhu sab'a sinin, ya Rasulullah, saya itu pernah mengalami istihadhah. Istihadhah apa, ya? Istihadhah enggak tahu, Pak. Enggak tahu, Masya Allah, ya. Ya, istihadhah itu ini, Pak. Jadi wanita itu ada tiga darahnya, ya. Satu damul haid, yang pertama itu adalah darah haid. Ya, darah haid ini larangan-larangannya sudah kita ketahui, ya. Bagi wanita yang haid, bapak-bapak istrinya haid tidak boleh ngapain saja, ya, maka itu di situ. Ya, kemudian yang kedua darah nifas. Ya, darah nifas itu darah yang kemudian setelah melahirkan. Nah, yang ketiga, Pak, itu namanya darah istihadhah. Ya, ini bapak-bapak enggak pernah belajar fikih wanita kayaknya, Pak, ya. Ya, namanya darah istihadhah. Darah istihadhah itu hukumnya apa dan seperti apa? Contoh, Pak, darah istihadhah. Jika ada seorang wanita, dia masa haidnya itu sekitar 7 sampai 10 hari. Ya, ternyata, Pak, di bulan itu, di waktu itu, dia masa haidnya lebih dari itu. Ya. Ya, 7 hari, 10 hari, 11 hari, 15 hari. Para ulama sepakat kalau lebih dari 15 hari kok masih ada darah yang kemudian keluar, ya, dari seorang wanita tadi, Pak, maka itu disebut dengan darah istihallah. Hukumnya hukum suci, wajib sholat, boleh membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Hanya Ummu Habibah yang kemudian itu hadisnya diriwayatkan oleh Aisyah itu berbeda pendapat dengan Aisyah radhiyallahu anha. Perbedaannya di mana? Kalau Ummu Habibah, Pak, di dalam hadis ini wa kanat tahtasilu li kulli sholatin, itu disebutkan oleh Aisyah itu, Pak. Ya. Dulu Ummu Habibah, ya, itu beliau ketika mengalami istihadhah setiap kali mau sholat, Pak, itu tahtasilu li kulli sholatin. Setiap kali mau sholat itu beliau wudu, mandi. Ya, beliau mandi. Mandi seperti biasa. Ya, jadi setiap kali mau duhur, ya, mandi dulu. Setiap asar, mandi dulu. Setiap mau maghrib, mandi dulu. Isya, mandi dulu. Subuh, mandi dulu. Dan ini adalah bagian daripada ijtihadnya Ummu Habibah yang kemudian ternyata berbeda dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah itu mengatakan wa min madhhabi Aisyah radhiyallahu anha ta'ala, ya, annaha kanat latara al-ghusla likulli salatin. Menurut pendapatnya Aisyah, Pak, itu dia tidak butuh untuk kemudian dia harus mandi setiap kali sholat. Berbeda, Pak, dengan Ummu Habibah. Tetapi hadis Ummu Habibah tadi, Pak, tetap yang meriwayatkan itu adalah Aisyah. Hebatnya mereka itu begitu, Pak. Harusnya kalau kemudian Aisyah itu egois dengan pendapatnya, tidak wajib kemudian itu sholat, tidak harus itu sholat, begitu, Pak, itu beliau sembunyikan itu, Pak. Hadis dari Ummu Habibah tadi disembunyikan, selesai itu. Ya, selesai. Saking objektifnya Aisyah radhiyallahu anha, Pak, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Ummu Habibah, begitu, Pak. Ya, disebutkan itu, yang menyebutkan juga Aisyah. Tuh, Pak, hebatnya orang, ya, sahabat Nabi itu begitu. Mereka tetap objektif walau kemudian berbeda pendapat. Ya, Ummu Habibah mengatakan, ya, ijtihadnya itu adalah setiap kali mau sholat dia mandi ketika istihadhah. Kata Aisyah, oh, enggak wajib itu mandi. Itu kan ijtihadnya Ummu Habibah. Ini salah satu perbedaan ulama, ya. Lalu bagaimana sih kemudian para ulama mazhab, ya? Mazhab itu apa, Pak? Mazhab itu adalah singkatan dari mazhaba ilaih, ya, mazhaba ilaih atau tempat pergi, ya, maudhiul dhihab, ya, maudhiul dhihab, maudhiul dhihab, tempat untuk pergi itu namanya mazhab, ya, pilihan pendapat, ya. Bagaimana sih para imam mazhab menyikapi perbedaan-perbedaan yang kemudian dari sahabat sendiri itu sudah ada? Ya, saya kutipkan di dalam beberapa kitab itu, Pak, itu dijelaskan kana Abu Hanifah wa ashabihi wa Syafi'i wa ghairuhum radhiyallahu anhum yusalluna khalfa a'immatil Madinah
minal malikiyah wa ghairhum wa in kanu la yaqra'unal basmalata lasiran wala jahran. Ya. Mazhabnya Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya Imam Abu Hanifah, demikian pula mazhabnya Imam Asy-Syafi'i dan pengikutnya para Imam Syafi'i, itu mereka tetap sholat di belakang mazhabnya Imam Malik. Ya. Padahal Imam Malik mengatakan ketika membaca Al-Fatihah, bismillah basmalah itu bacanya tidak dibaca. Lasiran wala jahran, tidak sir. Ya, biasanya kan bismillahirrahmanirrahim. Juga tidak jahar, bismillahirrahmanirrahim. Tidak, Pak. Itu tidak. Kenapa? Karena di dalam mazhabnya Imam Malik, basmalah itu adalah bukan bagian daripada satu ayat masuk di dalam Al-Fatihah. Tetapi Pak, ternyata Imam Malik itu basisnya di mana? Imam Malik itu basisnya di mana, Pak? Di kota mana? Di kota Madinah. Ya, Darul Hadis itu di kota Madinah. Ya, itu ya sumbernya atau pusatnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti penyebaran hadis ini, Pak, salah satu perbedaan mazhab, perbedaan ulama tadi, pendapat tadi, Pak, itu salah satunya, ya, sebabnya itu adalah belum sampainya hadis. Dan pada waktu itu hadis pada waktu itu yang paling banyak tersebar itu di kota Madinah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, lama tinggal di kota Madinah. Dan di situ ada Imam Malik. Ternyata Bapak Ibu hadirin, ya, pengikutnya Imam Abu Hanifah, pengikutnya Imam Syafi'i, walaupun berbeda pendapat, ya, di dalam masalah basmalah, itu mereka tetap sholat di belakang, ya, orang yang kemudian imamnya itu adalah mengikuti Imam Malik, tidak menggunakan basmalah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak bismillah, Pak. Ya, tidak klisik-klisik, tidak. Sir itu tidak bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Juga enggak keras, ya. Tetapi tidak baca basmalah. Tetapi mereka tetap kemudian sholat di belakang mereka. Ya, ini salah satu sikap, ya, para imam mazhab yang kemudian mereka berbeda pendapat, ya, di dalam masalah furu'iyah, ya. Dan yang paling penting Bapak Ibu hadirin, ternyata dari seluruh perbedaan dari para sahabat sampai kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, Bapak Ibu hadirin, perbedaan mereka itu tidak ada perbedaan di dalam masalah usul. Ya. Hampir perbedaan mereka, Pak, itu tidak ada perbedaan itu di dalam masalah prinsip. Contohnya apa? Contohnya misalkan hukum sholat lima waktu. Itu sepakat. Ya, sepakat itu tidak ada yang kemudian menyelisih bahwa hukumnya adalah wajib. Itu tidak ada yang menyelisih itu. Tapi tata caranya sholat itu mereka berbeda, berbeda pendapat. Imam Ahmad bin Hanbal, bainal mangkibain, yaitu di antara dua pundak bahu, Allahu Akbar, itu kan. Nah, kadang-kadang ada yang Bapak ngikut gini tapi ditanya itu pendapatnya siapa? Enggak tahu itu. Ya, ada yang kemudian harus begini, Pak, Allahu Akbar, di antara daun telinga atau di dalam sini, urutan ini, Allahu Akbar, begitu. Ya, ada yang kemudian Allahu Akbar, ada yang kemudian Allahu Akbar, ada yang kemudian Allahu Akbar. Itu, Pak. Nah, itu masalah furu' namanya. Boleh berbeda-beda pendapat di situ. Ada yang setelah Allahu Akbar kemudian Allahumma bait baini wa baina, ada yang kabira walhamdulillah. Para ulama di situ menjelaskan kurang lebih ada 13 doa iftitah itu, Pak. Jenengan hafal berapa? Baru hafal satu sudah, ya. Ya, harusnya kita hafal semua itu, Pak. Ya. Harusnya hafal semua. Tapi satu aja alhamdulillah, Pak, ya. Masya Allah itu. Hafalnya yang kabiru apa Allahumma bait? Mesti di antara dua itu. Iya. Allahumma bait baini. Oh, ini mesti itu. Kabiru walam. Ah, itu mesti, ya. Iya, itu, Pak. Perbedaan ulama. Padahal keduanya boleh itu. Ya, kadang kita itu seperti anak kecil itu, Pak. Ya, dulu waktu saya kecil itu sering padu gara-gara Allahumma bait sama kabiru. Padu itu, Pak. Antum bacaan mana itu?
Oh seje berarti ya, itu Pak. Kadang kita seperti itu, egoismenya itu tinggi. Ya. Imam Syekh Utsaimin, insya Allah pekan depan kita akan membahas 7 sebab para ulama berbeda pendapat. Ya, nanti saya ambilkan dari kitabnya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Dan apa sih penyebab perbedaan yang kemudian jadi tidak baik itu apa? Nanti di situ disebutkan juga di dalam kitab yang lain. Insya Allah nanti akan kita bahas di lain waktu dan lain kesempatan. Ini masih ada waktu kurang lebih 6 menit. Saya teruskan Pak, ya, Imam Syafi'i kepada Imam Abu Hanifah. Di dalam kitabnya Al-Hujjatullah Al-Balighah halaman 335 itu disebutkan wasala Syafi'i rahimahullahu taala as-subha ya qariban min maqbaratin Abi Hanifah rahimahullahu falam yaqnut ta'diban minhu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di mana beliau ya memiliki pendapat bahwa kunut subuh itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Imam Syafi'i hukumnya? Ah ini jelas enggak kunut semua ini. Sunnah muakkadah. Ya, hukumnya sunnah muakkadah. Ya, Imam Syafi'i itu, Pak. Ya, Imam Abu Hanifah kunut subuh apa tidak? Enggak, Pak. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150. Tahun 150 Imam Syafi'i lahir, Pak. Tetapi saking takdiban ya memberikan adab terbesar kepada Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i itu, Pak, pernah berkunjung ke tempatnya mazhabnya Imam Abu Hanifah dan di sana itu ada dekat kuburannya Imam Abu Hanifah dan beliau disuruh ya orang mukim situ untuk kemudian mengimami takzim kepada Imam Syafi'i, Pak, dan di belakang Imam Syafi'i itu ada murid-muridnya Imam Syafi'i. Yang murid-muridnya sebagian mereka menuliskan itu ya ini mesti kunut ini gitu, Pak. Padahal Imam Abu Hanifah enggak kunut. Muridnya di belakang kunut ini mesti gitu. Tapi ternyata apa, Pak? Yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu, Pak, ternyata ketika ngimami yang kemudian itu dekat dengan makbarohnya Imam Abu Hanifah, beliau itu tinggalkan kunut yang menurut pendapat beliau itu sunnah muakkadah. Tuh, Pak. Tinggalkan itu, ditinggalkan kunutnya. Dan di dalam At-Tadhkirah ya, di dalam kitabnya Imam Nawawi itu disebutkan sunnah muakkadah dan siapa yang kemudian meninggalkan kunut subuh baik secara sengaja maupun tidak sengaja itu Bapak Ibu hadirin, itu dia disunahkan untuk sujud sahwi. Ya, ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Ini salah satu menyikapi perbedaan pendapat pada zaman perbedaan mazhab ya di zaman mereka. Ya. Dan Imam Malik pun sama, Pak. Imam Malik itu, Pak, pernah diperintahkan oleh Harun Ar-Rasyid pada waktu itu. Harun Ar-Rasyid itu berarti dinasti Bani Umayyah apa Abbasiyah? Bani Umayyah Harun Ar-Rasyid. Ya, dan itu kan menjadi puncak kejayaan Bani Umayyah. Ya. Ketika itu Harun Ar-Rasyid itu bermusyawarah, Pak, dengan Imam Malik. Ya. Wah, Imam Malik, kitabmu Al-Muwatta. Imam Malik itu punya kitab namanya kitab Al-Muwatta. Kalau Imam Syafi'i yang terkenal itu kitabnya kitab Al-Umm. Ya. Kalau Imam Malik itu kitab Al-Muwatta. Itu, Pak, kitab Al-Muwatta itu disuruh gantungkan kitab itu di Ka'bah oleh Harun Ar-Rasyid, oleh pemimpin, oleh presiden pada zaman itu. Ya, tetapi Imam Malik, ya, beliau mengatakan la taf'al, ya, jangan lakukan itu wahai Amirul Mukminin. Ya, kenapa? Fa inna ashhab Rasulillahi ikhtalafu fil furu wa tafarraqu fil buldan. Sesungguhnya para sahabat Rasulullah itu mereka juga berbeda pendapat di dalam masalah hal yang furu itu loh. Ya, maka jangan kamu gantungkan pendapat saya supaya seluruhnya ya kekhilafahan dahulu Harun Ar-Rasyid itu mengikuti pendapatnya Imam Malik. Beliau tidak mau, Pak, begitu, Pak. Kenapa? Menghormati para sahabat Rasulullah yang kemudian mereka itu menyebar di seluruh dunia, di seluruh negara, dan menghormati pendapat-pendapat yang kemudian berlainan pendapat dengan beliau. Ya, ini salah satu adab yang kemudian dilakukan oleh salah seorang imam, yaitu Imam Malik rahimahullahu taala. Itu Bapak Ibu hadirin. Ya.
Dan contoh-contoh yang lain seperti itu, Bapak Ibu hadirin, takdibnya itu luar biasa. Ya. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal itu murid-murid dan guru, Pak. Imam Malik itu punya murid namanya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi lihat, Pak, komentar-komentar mereka di dalam masalah perbedaan itu tidak ada komentar yang miring. Ya, tidak ada itu yang kemudian berbeda pendapat. Padahal antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad 1400 perbedaan di dalam masalah furu', Pak. 1400 perbedaan, ternyata tidak ada komentar yang jelek kepada guru maupun guru kepada muridnya. Demikian Bapak Ibu hadirin yang dapat saya sampaikan. Semoga yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan kemudahan kita untuk memahami ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah pekan yang akan datang kita akan membahas tentang penyebab, ya, 7 sebab perbedaan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.